power. I can feel the power. Feel the power. Yeah, money, that is time and hour. Time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this. Sudah saatnya bang, sudah saatnya bang ya. Kita ketemu Teris. Pokoknya dari semua XP ya, yang paling ngeri itu Teris pak. Udah berapa kali ketemu Teris nih, ujung-ujungnya selalu apa ya, kesusahan lah. Soalnya dari semua hero nih Teris early-nya udah ini guys, udah keras banget ya. Kalau dilawan juga ini aku nggak yakin bisa menang kalau level 1. Tapi biar nggak ngebadut lagi, ini kita langsung bikin domi aja ya, nggak usah bikin item damage dulu. Juga kalau bikin damage ini nggak bakal terlalu kerasa nih ke Terisnya. Ini loh, sini loh. Masih level 1 guys, biarin. Atau gini ya, kita bikin Dreadnought dulu. Habis itu baru Domi. Biar ini ya, skill satunya itu. Skill 1 atau skill 2 ya, yang ini ya. Yang ngayunin palunya itu. Kayaknya skill 2 nya sih. Ya, pokoknya itu. Masalahnya, ya. Awalnya udah sakit banget guys. Ini loh, sini. Dia sekarat ya. Jangan mau ketipu bang. Ini biasanya kalau dia sekarat kayak gitu dia malah pastinya bikin dia tambah ini ya, tambah susah mati. Makanya dia kalau semakin sekarat tuh malah jadi ini, makin kayak batu tuh hero. Kasih dia clear duluan ya. Ini mereka bentar lagi. Bukan bentar lagi sih. Kayak mereka udah, udah mulai turtle mereka. Sabar bang, sabar. Yinnya dulu ya. Oh, nice, dapat. Bentar, ini nih, yinnya nih. Set. Mati dong. Nah, gitu guys. Sini kau sini. Ah, kena knock up. Kebur. Sekarang baru kita domi guys. Jangan kasih nafas ini pokoknya Teris nih. Majuin aja terus, majuin. Ya sekarang lagi ya. Jangan mau ketipu lagi guys. Kita mending cutting aja nih, daripada majuin terus mati konyol gitu kan. Kita fokus jadiin dominya dulu ya. Soalnya nih si Teresnya dia harusnya first item langsung bloodlust ya. Ini kalau dia langsung ada yin bang. Tapi ini dia aman sih dia. Si Teresnya first itemnya langsung bloodlust. Duh, gak bisa guys, bentar. Ini dua orang di atas ya. Oh, deadnya di mid. Oh, Johnsonnya. Oh, dia udah nabrak dia, si Johnsonnya. Aduh. Sini. Eh, di ulti dong. Udah, sabar. Dodge dulu bang, dodge. Nah, sekarang baru majuin guys ya. Ini bang. Nah. Ini maju lagi. Aduh, gak jadi. Bang, balik bang, ada ordet bang. Aduh, sabar. Set. Wah, asem. Teris ini apa ya? Kalau kalian satu lawan satu gebuk kayak gini emang susah mati sih dia. Kalau main kecil juga apa ya dia? Ini darahnya nggak habis-habis guys. Spell farm aja deras masalahnya. Cuman dia emang kurangnya di ini sih, di mobilitasnya ini. Tapi nggak, udah nggak separah dulu ya. Dia sekarang lebih lincah guys kalau dibanding sama yang dulu. Nih kalau gini dia pas ngayun-ngayun gini kan sekarang kayak lebih cepet gitu dia lari ya. Kill satunya juga nge-slow. Jadi dia gampang ya kalau mau ini, kayak mau ngejar-ngejar gitu. Cuman kalau kita makainya yang lebih lincah dikit lah, kayak mungkin lapu gitu ya, lebih enak sih buat lawan Teris. Masalahnya kalau Yuzhong ini set. Ini kayak orangnya ada flicker deh. Coba majun ya. Moga nggak mati konyol. Mati pasif. Nah. Bagus. Terisnya tadi habis balik sih dia. Sudah jadi ya bang. Ulti dia. Sudah jadi domi.
sama Dreadnought. Ini langsung Malefic aja nih, langsung pistol guys. Kenapa langsung pistol bang? Waduh. Kalian coba sendiri lah tuh. Apa sih, pukul-pukul Teres nih. Dari early udah kayak batu dia guys. Cuman ya tergantung sih. Sebenarnya harusnya bagusnya ya ini ya, Hunter Strike, tapi ini itemnya khusus buat counter Teres doang guys ya. Kita majuin aja, kita udah jadi Domi guys. Aduh, tapi dia yang mundur ya. Sabar. Kita udah menang ini nih, apa sih, kita udah menang level. Cuman tetap ini dia, tetap keras dia guys. Ini bang, ini bang. Kok duplikat deh. Gak bisa sih. Waduh. Terisnya udah flicker ya. Palingan ini menit 9-an. Dia udah flicker lagi. Gak tau tuh dia balik atau enggak tuh. Kayaknya. Oh enggak, gak balik dia. Nice. Kita udah katin jadi aman ya lainnya. Ini mid-nya juga udah jebol. Itu udah Bavera sih. Ini udah ini nih. Minta bang. Wah dapat kan. Mantap mantap ya. Kita cut aja lagi. Kalau ini buat counter Terry sih, itemnya ini guys ya, udah banyak. Kalian bisa bikin. Tapi yang paling wajib ini sih. Aduh. Yang paling wajib kalau mau lawan Terry sudah pasti ini ya, Domi. Biar ini guys, counter spell farm ya. Ini popol dulu bang, popol dulu bang. Semoga dia nggak ada flicker. Waduh. Di flame shot langsung hilang dia guys. Tar. Atasnya waduh, sabar pak. Tapi kayak atas kita jebol sini. Nggak ada yang jagain itu. Sabar bang, sabar. Saya UTV bang. Oh ya udah sih. Teris, tapi kalau basic attack Teris itu lambat ya. Walaupun gitu dia tetap ya lumayan sakit sih. Lumayan kerasa basic attack-nya. Wih, maju, nantangin dia. Nantangin dia. Oke, aduh aduh. Eh, dia ini sih dia dapat minion, guys. Ini loh, sini loh. Kita bawa minion juga nih. Wih. Nah, dia miss tuh. Ini jangan kabur, bang. Aduh. Majuin guys. Kita bentar lagi ada ulti nih. Udah jadi Malefic juga ya. Kalau build kayak gini jangan di pakai guys. Ini build khusus buat counter Teris doang. Soalnya kan Teris tebal tuh. Terus dia juga ada spell farmnya. Sama skill satunya, skill 1, skill 2-nya sakit. Jadi kita pakai build yang kayak gini ya. Item pertamanya Dreadnought. Itu buat kayak tadi guys, counter skillnya. Terus Domi buat counter ini ya, apa sih, spell farmnya nih. Sekarang ini kita gasin aja ini sama level 11, tapi kita goalnya lebih banyak sih. Woi, kabur ya. Woi, nah gitu guys ya, mantap bang. Ini udah lot juga, udah mati 3 ya musuhnya. Kita mungkin bikin ini aja ya, bikin War X. Habis War X bikin Oracle dulu. Kalau kita belum ada ini nih, belum ada defense magic sama sekali nih. Kalau di ulti Odette bahaya pak. Kita bawa Vengeance ya buat jaga-jaga. Soalnya kalau pakai mobil cok. Waduh. Bang balik bang. Nah, pas ini. Wah, mati dong. Ah, enggak bisa, guys. Tadi aku ngomong apa ya? Oh ya, Vengeance-nya. Kalau pakai Vengeance ini pas misalnya pasif kalian lagi aktif, terus kalian pakai Vengeance-nya jadi enggak tahu sih. Jadi kayak kerasanya tuh lebih apa ya? Lebih deres. Spell farm, spell farm. Regen pasifnya, guys. Tapi nggak tahu sih emang beneran ngaruh atau enggak, tapi aku ngerasanya gitu. Woi, waduh. Wah, kalau ini sabar bang, sabar. Mati lagi kaburannya.
Awas ya ini. Odetnya sama Terco udah hidup nih. Waduh, TP-nya sprint, guys. Waduh, kabur, kabur, kabur. Pagasin balik ya, bentar. Aku nggak belum ada vengeance nih. Gasin lah ya. Nah, di sikap. Oh. Lihat tuh, lihat tuh. Nah, rata, Pak. Mobil, mobil, mobil. Hampir mati, Pak ya. Oke, jadi itu, guys. Fungsinya kalau pakai vengeance ya. Untung nggak mati tadi. Ini ada lord-lordnya. Enggak sih. Lordnya masih lama, Pak. Nah, kita udah jadi ini. Bentar dulu. Kok aku bukain ntar loh. Aku belum jadi Oracle, guys. Apa nggak usah ya? Masalahnya Odet. Tapi Odetnya ini sih dia. Build-nya dia tadi bikin Jode, Holy sama pembakar. Nggak terlalu sakit sih kalau kayak gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Kita lihat nanti aja, guys, kalau misalnya Odetnya ulti. Nah, ini tinggal gasin aja nih. Popolnya dulu sih ya. Bang, 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 tolong, Bang. Nice. Ini Teris, Teris. Nah, ayo lo, kemana lo? Kalau dia nggak ada flicker, mati nih. Shit. Nah. Tuh, guys, siapa ini masih hidup? Bang TP-nya, Cok. Bentar. Kita push beat-nya aja, guys. Apa Lord ya? Aduh, bentar, bentar. Ini mending Lord aja sih kalau gini. Lord, Bang, Lord, Bang. Ini awas nih, gininya. Dia udah hidup, tapi link kita juga ada hidup sini. Tatar. Oh, tuh gininya masih sana. Kayaknya nggak di kontes sih. Aman, aman, aman. Oke, ini kita tinggal tunggu Lord. Lordnya harusnya di mid ya. Pas ada mobil, Pak. Harusnya Lordnya ada di mid. Bukan ada di mid, maksudnya nge-spawnnya bakal di mid nanti. Terus, dulu, sabar. Kita udah jadi Imo. Ini nggak jadi bikin Oracle ya. Jadi kita nggak ada bikin magic defense sama sekali. Ini. Kita bunuh yang ada aja dulu. Nah. Kayak gini kan enak, guys. Sisa Terisnya doang ini. Gasin, Bang, gasin, Bang. Nah, mati dia, pecah. Nah, tinggal enak aja, guys, ya. Bentar, kita tunggu momen. Masuk. Nah, gitu, guys. Don't gak, Bang? Don't.